السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره. ولا أما بعد، Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Muslimin Muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah tercap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan membaca menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Al-Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu Al-Imam Al-Katsir rahimahullah meletakkan hadis ini di bawah tajuk akan tetap ada sekumpulan orang yang berpegang Islam sehingga datangnya kiamat. Dalam hadis yang lain dinyatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Dan riwayat Bukhari sebut wahum ala dhalik, akan tetap ada segolongan dari umatku menyatakan kebenaran, mereka tidak peduli dengan siapa pun yang menghina mereka dan siapa pun yang menentang mereka sehingga datang Allah kiamat sedang mereka tetap seperti itu. Dalam riwayat Bukhari sebut sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Baik, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni, hadis yang kita baca ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah hadis, dia ada banyak hadis yang lebih kurang sama dan riwayat-riwayat yang berbeza. Apa maksud hadis? Hadis ni kalau kita sebut hadis, kalau dia, kita kata hadis tu cerita dia sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain, dia panggil hadis lain. Kita dia sama tapi sahabat lain, yang ni Anas bin Malik, yang ni Abdullah bin Umar, yang ni Abu Hurairah, itu kita panggil hadis lain. Walaupun hadis tu sama, tapi kalau sahabat yang meriwayatkan tu sama, cuma jalur riwayat yang lain, yang ni riwayat Tirmizi, yang ni riwayat Bukhari, yang ni riwayat Muslim, Abu Dawud, itu kita panggil riwayat yang lain. Hadis ni, hadis yang kita baca ni, kalau kita buka kitab syarah hadis, dia ada banyak hadis dan dia ada banyak riwayat yang lebih kurang sama cerita dia. Dan dalam satu, salah satu daripada kaedah kita untuk memahami satu-satu hadis, ada kalanya kita kena tengok hadis-hadis yang lain supaya kita dapat gambaran penuh apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam kaedah-kaedah yang lain pun, kalau dalam tafsir dipanggil tafsir, contoh tafsir maudhu'i, kita nak tengok satu-satu perkara yang Allah SWT sebut. Contoh kita nak kata apakah yang dimaksud oleh Allah SWT sebagai orang yang zalim dalam Al-Quran, contoh kita kata, maka kita kena gabungkan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang sebut perkataan zalim, barulah kita dapat gambaran. Oh, zalim ni maksudnya adalah orang yang menzalimi diri dia sendiri dan itulah orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa sebab Nabi Adam AS bila dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia kata Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri sebab dia buat salah. Sebab tu kita bila kita doa semayang hajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada Tuhan melainkan kau ya Allah, sesungguhnya maha suci kau, sungguhnya aku ini termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Maksudnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Itu contohnya lah, satu perkataan tu tengok semua barulah kita dapat gambaran apa maksud. Begitu juga hadis, kadang-kadang hadis ni kita tengok satu riwayat ataupun satu hadis saja tanpa kita melengok hadis yang lain ataupun riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan, kadang-kadang kita tidak dapat maksud penuh apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi bila-bila kita tengok sahabat-sahabat yang lain punya riwayat, kadang-kadang cerita dia sama tapi riwayat yang tu dia lebih detail lagi. Kerana yang meriwayatkan ni sahabat, sahabat ni adalah manusia sama macam kita.
Ada orang yang diriwayat dengan bahasa dia yang ringkas. Dia dengar sama macam Nabi SAW, sama macam sahabat-sahabat lain dengar daripada Nabi SAW. Tapi dia jenis orang yang ringkas. Kadang-kadang dia ambil point je apa yang Nabi SAW sebut. Dia sebut tu betul, tapi dia ambil point je. Ada sahabat-sahabat lain yang dengar juga daripada Nabi SAW, tapi dia ambil detail sikit. Perkataan-perkataan kecil yang Nabi sebut pun dia ambil juga. Jadi kadang-kadang bila kita ambil riwayat sahabat yang detail, ambil sahabat yang ni, baru kita dapat gambaran apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Okay. Saya ingat ada lebih daripada, kalau saya seingat saya bila saya cek dalam kitab-kitab hadis, seingat saya hampir ataupun lebih daripada 10 hadis dan juga riwayat berkenaan dengan hadis ni. Hadis ni Nabi SAW sebut akan tetap ada segolongan dari umatku, la tazalu ta'ifatu min umati, satu kumpulan kecil daripada umat aku akan sentiasa ada dalam keadaan macam mana sekalipun dunia ni, dalam keadaan dekat dengan kiamat ke, dalam keadaan manusia hidup dalam penuh kerosakan ke, akan ada sekumpulan ni mesti ada. Mereka ni apa? Zahirin al-haq. Mereka akan berpegang kepada kebenaran, iaitulah akan sentiasa berjuang Islam. Dalam keadaan manusia tinggalkan Allah ke, dalam keadaan manusia buat maksiat ke, satu kumpulan akan ada tetap berjuang untuk Islam. Mereka ini la yadurruhum man khadhalahum. Dalam riwayat lain kata la yadurruhum man khalafahum. Mereka ini tidak dapat dimudaratkan. Yang dalam riwayat ni kata tidak dapat dimudaratkan dengan siapa pun yang menghina mereka. Dalam riwayat lain sebut la yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak dapat dimudaratkan, tak akan dapat dikalahkan. Hatta ya'tiya amrullah. Hinggalah datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hari kiamat. Wa hum ala dhalik, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu terus berjuang Islam. Baik, Nabi SAW sebut ni, kita kata kumpulan ni hebat lah. Kalau boleh kita nak jadi kumpulan yang Nabi SAW maksudkan, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hidup akhir zaman ni. Dalam keadaan orang lain nak rosak, kita kena ubah umat. Tapi dalam masa yang sama, kita jadi kumpulan yang sentiasa mempertahankan Islam, yang berjuang Islam. Baik, Nabi sebut secara umum, kalau kita ambil secara umum daripada hadis ni, akan ada sentiasa kumpulan ni. Mereka ni buatlah apa sekalipun, tapi mereka akan tetap berjuang dengan Islam. Baik, ada pun ada riwayat dan juga hadis-hadis yang lain disebut secara spesifik siapa mereka itu. Ada riwayat yang lain, ada sahabat tanya, ya manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah, kumpulan yang akan sentiasa berjuang menegakkan Islam, yang akan berjuang mempertahankan Islam. Ada riwayat sebut bahawa hum fi baitul maqdis wa akna fi baitul maqdis, mereka yang duduk dekat baitul maqdis dan yang bersempadan dengan baitul maqdis. Ada riwayat lain sebut hum ahli syam, mereka itu adalah ahli syam. Ahli syam ni mana? Orang yang keliling baitul maqdis jugalah. Orang Palestin, Syria, Lebanon, Jordan, yang hari ni kita panggil kawasan konflik tu. Mereka itu dalam riwayat yang lain sebut, bila sahabat tanya Rasulullah siapa mereka, Nabi kata mereka itu. Baik, kita katalah bahawa ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. So kita kata secara umum, mana-mana tempat akan ada kumpulan yang mempertahankan Islam ini. Tetapi secara khusus Nabi sebut mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis. Mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis dan duduk sekitar Baitul Maqdis, dan riwayat dari sebut mereka adalah Ahlu Syam pun lebih kurang sama juga, kerana orang Syam ni duduk dekat bumi Baitul Maqdis. Okay. Satu, kenapa bila Nabi sebut begini dan kita pun boleh nampak realiti dia hari ni, bila Nabi kata satu kumpulan yang mempertahankan Islam dan mereka ni tak dapat dimudaratkan, tak dapat dikalahkan. Tuan-tuan tengok orang Palestin. Okay. Tuan-tuan tengok orang Palestin. Mereka ni, mereka berlawan, kita kata zaman hari ni yang kita nampak akhir zaman ni, dah 7 benda yang berlaku dekat Palestin ni, bukan berlaku 7 Oktober baru ni. Dia telah berlaku sejak tahun 1947, 1948 lagi, dah 75, 76 tahun dah berlaku begini. Dalam keadaan mereka ini berhadapan dengan kuasa besar dunia yang mereka kena jajah ni, tanah air mereka kena jajah. Mereka ini berhadapan dengan kuasa besar dunia, dulu dengan British, sekarang dengan Zionis, di backup oleh Amerika dekat belakang dia. Kita kata mereka ini apa sahaja yang mereka tak hadapi, mereka tak hadapi tekanan, ujian macam-macam, tetapi mereka ini la yadurruhum man khalafahum, mereka ini tak dapat dimudaratkan, tak dapat dikalahkan. Hari ini tuan-tuan tengok perang dekat Gaza tu, kita kata peperangan yang paling panjang kita kata dalam sejarah ni. Sebab apa? Sebab dia dah mencecah 8 bulan, hampir kepada 8 bulan peperangan ni. Dalam keadaan begini pun mereka tak, orang dia tak putus semangat tuan-tuan, orang dia tak dapat dikalahkan. Kita katalah kenapa ini salah satu daripada
keberkatan bumi Al-Quds itu sendiri, keberkatan bumi Syam itu sendiri. Kan Nabi SAW satu hari pernah doa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, ya Allah berkatilah bumi Syam kami dan bumi Yaman kami. Nabi SAW sebut doa ni sebanyak 3 kali. Nabi sebut sebanyak 3 kali doa ni, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, ya Allah berkatilah bumi Syam kami dan bumi Yaman kami. Sebab itulah bumi Syam dan bumi Yaman ni adalah bumi yang diberkati oleh Allah Ta'ala, bumi yang mana Nabi-Nabi alaihimussalam kebanyakan duduk dekat tempat ni. Kalau tuan-tuan baca sirah, kebanyakan Nabi-Nabi alaihimussalam duduk dekat bumi Syam, duduk dekat Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, ini kawasan dia kebanyakannya. Ada juga Nabi-Nabi yang duduk dekat tempat lain, dekat Mesir seperti Nabi Musa AS, dekat Saudi seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Hud, Nabi Saleh, ini kawasan saya. Tapi kebanyakan Nabi-Nabi duduk dekat bumi Syam. Dan bumi Syam ni dekat akhir zaman dia adalah bumi yang mana umat Islam akan berkumpul dekat situ. Ha, ni sebahagian sebut. Sebab itulah dekat situ dia ada pokok yang diberkati, pokok watini wazaitun. Tin dengan zaitun ni dia banyak dekat Syam ni. Dia adalah juga tanam dekat tempat lain, tapi dekat Syam ni dia kualiti yang paling tinggi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kain Palestin yang orang dok pakai tu, kain apa kita panggil kufiah tu kan. Ke hujung tu, corak hujung sekali tu adalah daun zaitun, daun pokok zaitun. Kerana buah zaitun adalah tanaman orang Palestin. Ya, kalau tuan-tuan tengok yang kebun-kebun orang Palestin yang selalu kena hancurkan oleh pendatang haram Yahudi, itu adalah kebun pokok zaitun yang mereka tanam. Okay. Bumi ni satu bumi yang berkat. Kata Salahuddin Al-Ayubi, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Benda ni kita kata realiti. Sebab kalau kita tengok dulu, kita ambil zaman moden kita lah, ataupun kita ambil daripada zaman Nabi SAW, ketika Islam mula kuat di zaman Umar Al-Khattab, Islam mula meluaskan kuasa, Umar tawan Baitul Maqdis. Kita kata zaman moden kita, zaman ketika Utsmaniyah, khilafah kita yang terakhir, Baitul Maqdis duduk bawah Utsmaniyah. Bila Utsmaniyah jatuh, Baitul Maqdis duduk bawah British, pemerintah British. British menguasai dunia. Kebanyakan kuasa dunia ni dijajah oleh British. Kita kata British ni negara dia kecil je. British negara dia duduk kat atas kecil je. Tapi dia menguasai sebahagian besar daripada dunia. Pakistan, India, Malaysia, kawasan banyak negara-negara Commonwealth yang dia panggil kan. Lepas tu bila jatuhnya, bila British je, dia paksi dunia ni dia berubah. Dulu dia panggil Pax Britannica. Apa-apa kita ikut British dulu. Kan dulu kita apa-apa sistem ikut British, apa-apa ikut British. Kemudian dipanggil, ditukar kepada Pax Americana. Dia berubah jadi ke Amerika pula. Kemudian hari ini jadi Pax Judaica. Dia apa-apa dia punya paksi ditak pada Israel. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ini, buatlah resolusi dunia ke, resolusi ICC ke, macam-macam UN buat macam-macam, dia tak peduli. Sebab apa? Sebab dia tahu dia above the law. Dia yang menguasai semua. Walaupun nampak Amerika tu kuat, tapi belakang Amerika adalah geng-geng Zionis itu tadi. Sebab apa? Sebab dia menguasai Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana Baitul Maqdis tempat berkat. Alladhi barakna hawlahu, kan? Yang kami berkati sekelilingnya. Jadi tempat yang diberkati ni, sebab tu daripada dulu lagi ketiga-tiga agama Samawi ni memang berebut Baitul Maqdis. Zaman yang kita tengok cerita Salahuddin Al-Ayubi tu, perebutan di antara Islam dan juga Kristian zaman tu, dengan Rom dengan Kristian. Tapi bila zaman kita hari ni, kita mula berebut dengan orang Yahudi pula tempat tu. Kenapa tiga-tiga agama ni berebut tempat tu? Sebab dia tahu ni adalah Holy Land, ni tanah suci. Siapa yang menguasai ni, dia akan menguasai dunia. Dan sebab itulah nanti Nabi SAW juga sebut, akhir zaman Al-Mahdi punya pusat pemerintah dekat mana? Dekat Baitul Maqdis. Al-Mahdi dengan Nabi Isa AS kan, lepas daripada perang, lepas Al-Malhamah Kubra, lepas Dajjal, lepas daripada Nabi Isa AS membunuh Dajjal Ajuj Ma'juj, Islam akan memerintah khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah macam zaman Nabi SAW ada, yang ni dipimpin akhir zaman oleh Nabi Isa AS. Base dekat mana? Base dekat Baitul Maqdis. Sebab tu akhir zaman, bila Baitul Maqdis ni pasti akan dibebaskan. Tapi bila dibebaskan, dalam hadis sebut bahawa bila dibebaskan buat kali yang ketiga nanti,
maka pada ketika itu kiamat dah nak dekat. Tapi kita yakin bahawa Islam akan menguasai semula. Dan kita sebut bahawa balik semula pada hadis yang Nabi SAW sebut ni tadi, mereka ini tidak akan dapat dimudaratkan, tak akan dapat dikalahkan, tak akan dapat dihinakan. Walaupun musuh-musuh Islam cuba untuk menghina mereka dengan pelbagai cara. Tentu kalau dengar cerita orang-orang yang duduk dekat Gaza ni, kita tahulah Gaza ni memang mereka ni kena sembelih, kena bunuh, kena bom dahsyat lah. Kita tak larat lah tengok. Kita sedang berhadapan dalam zaman moden kita, kita dapat tengok depan mata kita sendiri bagaimana genosid, pembunuhan beramai-ramai tu boleh berlaku. Gaza ni tak sebut lah, semua orang dah tahu dah. Tapi orang yang duduk dekat Baitul Maqdis ni, mereka berada dalam keadaan tekanan yang dahsyat juga tuan. Mereka kata mereka serang Gaza kerana cari Hamas. Tetapi orang yang duduk dekat West Bank, tebing barat tu, tak ada Hamas. West Bank tak ada Hamas. Tapi rakyat dia kena bunuh setahun lebih kurang 1,000 orang. Daripada tahun 2000 sampai tahun 2023, Hamas punya, itu saya jumpa dengan Dr. Basim Naim. Dia adalah salah seorang daripada bekas menteri kajian Hamas. Dia datang kat sini. Dia kata daripada tahun 2000 sampai 2022 macam tu, lebih daripada 20,000 orang dah mati dekat West Bank tu. Maksud dia apa? Maksud dia setahun hampir lebih kurang 1,000 kena bunuh. Itu pun dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan biasa, kena tembak, kena tangkap, kena sepak, apa semua. Yang tu pun kumpul-kumpul setahun dekat 1,000 orang kan. Itu kita kata orang yang duduk dekat kawasan Baitul Maqdis, orang yang menjaga Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar Baitul Maqdis ni, dia Palestin ni pecah pada dua lah. Satu belah Gaza, semenanjung Gaza. Satu lagi yang dipanggil sebagai West Bank, tebing barat. Tebing barat West Bank. Dekat West Bank tu dia ada pecah lagi. Ada Hebron, ada kawasan yang dipanggil Khalil, ada kawasan yang dipanggil macam-macam tempat. Jadinya salah satu yang duduk dekat betul-betul dekat Masjid Al-Aqsa dan sekeliling tu dipanggil Al-Quds. Al-Quds City, Bandar Al-Quds. Kadang dia duduk dekat situ. Kawasan tu kalau tuan-tuan perhati betul-betul, nanti tuan-tuan Google, tuan tengok Masjid Al-Aqsa, kawasan luar sikit tu dia ada tembok tu. Dia macam tembok. Tembok tu dibina zaman Uthmaniyah, membezakan di antara Bandar Al-Quds dengan dua Al-Quds. Bandar Al-Quds tu, Alhamdulillah, majoriti dalam tu orang Islam. Kita kata penduduk dalam tu dalam 70%, 80% orang Islam. Ini kita kata hebat Allah SWT punya perancangan. Mereka bunuh orang Islam ramai, tapi populasi orang Islam ni tak jatuh. Sebab apa? Sebab orang Islam lahir ramai. Kita ni memang dianjur oleh Nabi SAW untuk ramaikan anak kan. Kan Nabi kata dia berbangga dengan anak yang ramai. Jadi orang Palestin ni, jumlah mereka, walaupun mereka ni berhadapan 70 tahun punya tekanan pembunuhan, tapi statistik kelahiran ni dekat Gaza ni, dalam keadaan perang ni, jumlah yang lahir daripada jumlah yang syahid apa, 60,000 lebih kurang macam tu kan. Jumlah yang lahir dan bakal lahir lebih banyak daripada jumlah yang syahid. Allah SWT ganti dengan jumlah lebih banyak. Ini tuan-tuan boleh tengok statistik dia. Tapi tuan-tuan, kita nak kata orang yang duduk dalam bandar ni, Israel punya plan. Ini disebut oleh pimpinan Hamas sendiri. Ini antara main plan Israel. Apa dia nak buat? Dia akan cuba keluarkan seramai mungkin orang Islam daripada kota Al-Quds ni. Seramai mungkin. Supaya bila keluar, mereka mudah untuk ambil alih Masjid Al-Aqsa. Kan Kabinet Israel, lebih Knesset dia kan, dia dah buat satu undang-undang meluluskan bahawa kalau rumah tu tak ada orang, dia datang tak ada orang, maka dia boleh ambil rumah tu. Dia ketuk tengok rumah tak ada orang, dia boleh ambil. Sah dari sudut undang-undang dia macam tu. Jadi kalau orang Islam ramai keluar, orang dia ramai masuk, pendatang haram Yahudi yang datang daripada macam-macam negara ni, mudah untuk dia ambil alih Masjid Al-Aqsa. Itu dia punya point kedua, dia nak ambil alih Masjid Al-Aqsa. Jadinya bila orang yang duduk dalam kota tu, mereka hadapi tekanan macam-macam. Kos hidup orang yang duduk dalam kota dengan luar kota jauh beza. Kos jauh lebih tinggi. Kita kata contoh, mereka akan berhadapan dengan, kawan saya kata, kawan saya ni ramai budak-budak UIA ni, ia duduk dekat Baitul Maqdis ni. Dia kata mereka, dia kata kita ni orang Malaysia, dia tengok orang Malaysia ni selalu pergi sana kan. Kita datang pelancong ke sana kan, buat ada company-company buat trip ke sana. Dia kata kau orang Malaysia lagi senang masuk daripada kita orang. Dia kata aku, rumah aku dengan Masjid Al-Aqsa 20 minit, dia kata. Tapi sepanjang hidup aku pernah pergi Masjid Al-Aqsa 2 kali, dia kata. Sebab dia tak boleh masuk, sebab dia ada orang di luar kota. Walaupun daripada rumah dia nampak Masjid Al-Aqsa, tapi dia orang luar kota, dia tak boleh nak masuk suka hati dalam tu. Hanya yang kalau tuan-tuan tengok orang Islam yang semayang dalam Masjid Al-Aqsa tu, orang yang duduk dalam kota tu, orang yang duduk dalam Al-Quds City. Orang walaupun duduk luar tembok, kita kata dia duduk mungkinlah, kita kata kalau kita sini
seri kembangan belah sini kan. Dia mungkin duduk macam belah saya, belah mine tu. Tapi dia nampak belah sini. Tapi disebabkan dia duduk dekat sebelah yang lain, dia tak akan dapat masuk. Orang yang duduk dan lahir dalam tu saja yang dia dapat solat apa semua dekat situ. Sebab tu dia kalau boleh nak mengurangkan orang Islam dalam tu, dan senang dia nak biar dia besar-besar. Antara cara dia nak bagi tekanan adalah dengan cukai. Kawan saya kata, dia kata orang kat sana sekurang-kurangnya setiap orang, orang Islam lah, berhutang dengan kerajaan $100,000 sekurang-kurangnya. $100,000 tu dia cukai lah. Cukai ni, cukai tu, sengaja dikenakan pelbagai cukai supaya orang ni stres, nanti dia keluar. Sebab kat luar kos hidup lebih rendah lagi. Tuan pandai dia. Mereka kenakan cukai macam-macam. Kadang kedai tu, kedai tak seberapa pun, tapi dikenakan cukai bermacam-macam. Itu yang ulama-ulama mutaakhirin zaman kita kata kita kena pergi Masjid Al-Aqsa lah. Walaupun dulu ada fatwa almarhum Dr. Yusof Qardawi tidak benar kan, kerana bila kita pergi kita akan bayar visa pada Israel, jadi income kepada negara haram Israel ni. Tapi dalam masa yang sama juga dia ada masalah yang lain. Kalau kita tak pergi ziarah, orang akan ingat orang Islam telah melupakan Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita tak akan dapat bantu saudara-saudara kita yang ada dekat dalam tu, yang berniaga, yang ada kedai makan, yang ada hotel, yang jual merchandise apa semua ni, kita tak akan dapat bantu. Jadi bila kita datang ziarah apa semua ni, dapat bantu, dapat membantu orang Islam yang ada dekat dalam tu. Satu, cukai. Keduanya, mereka cuba beli tanah-tanah orang Islam dekat situ dengan harga yang mahal. Ini cerita ni popular, saya sebut dekat banyak surau. Sebab cerita ni saya dengar daripada pelbagai riwayat lah, ada cerita ni, pelbagai riwayat kawan-kawan saya yang Palestin ni, yang duduk jaga kat sana ni. Dia kata, saya dengar cerita daripada dulu lagi. Ada seorang pakcik ni dulu, kedai dia kecil, kedai dia mungkin 10x20 atau 20x20, kecil je lah kedai dia. Lebih kurang macam kemah kenduri kahwin kita tu lah, 20x20 lah kita kata kan. Lebih kurang macam kemah kenduri kahwin. Pakcik tu kedai jual pun jual sejadah, jual tasbih, jual benda-benda biasa barang ni. Tapi kedai dia tu duduk dalam pekarangan tak jauh daripada Masjid Al-Aqsa, dekat tu. Dia kawasan lama, bangunan lama yang dekat Masjid Al-Aqsa kedai dia tu. Orang Yahudi dulu nak beli kedai dia 40 juta. 4 juta nak beli kedai dia, $4,000. Kedai kecil tu, untung tak berapa. Pakcik tu tak jual, 4 juta, tak jual dia. Kemudian latest tahun lepas, jadi yang telah tahun lepas lah, tahun ni saya tak dengar ni. Tahun lepas saya dengar kawan-kawan saya daripada Palestin datang cerita, dia kata, kau ingat lagi pakcik tu? Dia ingat. Tahu tak pakcik tu dapat offer berapa sekarang tu? $44 juta. Dia kata kalau kau jual, malu nak jual. Nanti orang kata apalah jual kedai dekat orang, tanah dekat orang Israel. Kita orang bagi pasport US. Mana kau boleh duduk US, duduk Amerika dengan $44 juta. Tak jual pakcik tu tuan. Oh. Kerana dia tahu tanah ni adalah tanah suci. Ni bukan tanah biasa ni, tanah dia. Sebab tu Nabi sebut nanti dalam hadis. Nanti kita akan baca hadis. Nabi kata akhir zaman, siapa yang memiliki tanah yang dia boleh tengok Al-Quds, dia boleh tengok Masjid Al-Aqsa, ni tanah paling baik akhir zaman. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa yang akhir zaman dia ada tanah, daripada rumah dia boleh nampak Masjid Al-Aqsa, walaupun sebesar tali pemegang kuda. Lebih kurang macam itulah dari wise word, tali pemegang kuda. Maknanya tali yang kuda tak panjang sangat lah tali tu kan. Jadinya Nabi nak kata kalau kita ni, peribahasa kita, sekangkang kera lah. Tak adalah kita ambil kera tu kita kangkang kan, cuma kita nak kata tanah tu kecil kan. Nabi kata pemegang, tali pemegang unta ataupun kuda, kecil je tanah tu. Tanah tu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Tanah tu lebih mahal nilai dia. Ni pakcik tu berpegang tu, tanah dia kecil, kedai dia kecil, tapi dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Dia tak jual walaupun $44 juta, sebab dia tahu ini tanah berharga. Sejengkal pun mereka takkan bagi kepada orang Yahudi, kerana tanah ini adalah amanah mereka menjaga bagi pihak kita umat Islam. Tanah ni bukan tanah mereka secara hakiki, tapi tanah ni tanah suci milik umat Islam. Mereka tolong jaga bagi pihak kita. Tu satu, mereka cuba beli. Tak dapat beli, mereka kenakan cukai. Ada lagi kaedah yang mereka gunakan, kawan-kawan saya cerita. Dia kata kadang-kadang pendatang-pendatang Yahudi ni, dia tahu ada rumah orang Islam, dia sengaja berkumpul dekat rumah orang Islam, dia baca ramai-ramai kitab. Doa dia tu, dia baca tu. Tuan-tuan bayang ke, tuan-tuan buka pintu rumah, ada ramai orang duduk depan, agama lain depan rumah tuan-tuan. Kita kan pening kepala. Dia sengaja bagi tekanan macam tu. Wah. Setiap hari dia akan bawa pendatang ni baca dekat depan rumah kita. Kita pening, kita lama-lama. Ataupun dia tengok nanti, rumah kita kan ada balcony kat atas, siapa yang rumah 2 tingkat. Dia tengok balcony ni macam tak ada orang duduk, dia naik tangga, dia duduk kat balcony tu ramai-ramai. Dia tak tangga balcony ramai-ramai. Kita tak boleh nak buat apa-apa, sebab mereka ni dilindungi oleh askar-askar Zaini. So tuan pun boleh tengok dalam video,
dia buat apa, dia masuk kedai kita, dia pukul kita, dia bakar kereta kita, begitu dia buat apa? Sebab mereka ni datang, penceroboh-penceroboh pendatang haram Yahudi ni datang dengan askar-askar Israel. Kalau buat, kita yang kena tembak, kita yang masuk dalam penjara. Nanti mula-mula lama-kelamaan dia duduk kat beranda, dia buat beranda tu macam rumah dia, dia tidur dekat situ apa semua. Tu boleh bayang, benda ni tak berlaku dekat negara lain. Inilah kita kata teruknya perangai orang Yahudi ni. Sebab itulah inilah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa yang membunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita boleh tengok zaman kita hari ni betapa teruk perangai mereka ni. Kemudian lama-kelamaan nanti kita tengok tingkat atas tak ada orang, dia akan masuk rumah tu, akhirnya dia pecah dan rumah tu jadi hak milik dia. Kita tak boleh nak buat apa sebab mereka ni dilindungi oleh undang-undang negara haram Israel. Begitu juga dengan dataran Masjid Al-Aqsa sekarang hari ni. Dataran Masjid Al-Aqsa hari ni, sebab tu ada NGO-NGO daripada Turki sekarang ni, NGO yang mudah masuk untuk buat kerja dekat dalam Masjid Al-Aqsa ni, Al-Quds ni, adalah NGO Turki. Dia mudah. Turki ni sebenarnya dia ada hubungan dekat dengan Israel ni, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok Turki ni dia pompang-pompang, tapi tak ada apa pun dengan Israel. Sebab depan dia pompang-pompang, belakang dia ada relationship juga, close business relationship dengan Israel. Dan sebab tu lah kebanyakan NGO-NGO, tapi ada bagus juga, kami-kami ni NGO-NGO ni, kita ada ramai kawan-kawan yang ada base kat Turki. Jadi sebab apa buat base kat Turki? Sebab orang Turki, NGO Turki, dia mudah keluar masuk dekat kawasan Al-Quds ni tadi. Baik, satunya NGO-NGO ni apa dia buat? Kita cuba untuk hidupkan dataran Masjid Al-Aqsa. Sebab mereka dah mula ambil alih sebahagian daripada dataran ni. Mereka kata orang Islam nampak macam lepas subuh sampai zuhur tak ada orang duduk pun. Jadi dia kata boleh tak kita guna, orang Yahudi nak guna daripada lepas subuh sampai zuhur. Kemudian zuhur kita bagi balik. Tuan-tuan percaya geng-geng tuan-tuan bagi ke dia, mana tak bagi lah ke kita. Jadi tu yang sekarang ni kita cuba hidupkan dataran Masjid Al-Aqsa tu dengan macam-macam program, halaqah Quran ke, ziarah ke, buatlah macam-macam supaya dataran tu sentiasa dipenuhi. Tu yang kalau tuan-tuan tengok sekarang, ada kadang-kadang waktu-waktu yang kosong, mereka datang masuk dengan pakaian tak menutup aurat sampai kat depan Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan. Mereka masuk kat dataran. Bukan apa, kerana nampak orang Islam tak menghidupkan Masjid Al-Aqsa. Yalah, kita kata kawasan tersebut susah nak akses kan. Kalaulah Masjid Al-Aqsa ni macam Mekah, Madinah, kita boleh masuk. Memang saya kata penuhlah dataran tu, kerana ni tanah suci ketiga kita. Sama juga macam Mekah, Madinah kan. Kita kan dianjurkan untuk bersusah payah kalau boleh ziarah tiga-tiga masjid ni, Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa. Ini suruhan daripada hadis Nabi SAW. Tapi kita kata Masjid Al-Aqsa ni payah. Jadi itu satu. Keduanya juga kita nak kena bantu saudara-saudara kita yang ada dekat situ, yang mereka ini jadi sebagai apa yang dipanggil istilah ni, budak-budak muda ni. Mereka ada satu kumpulan budak-budak muda yang mereka ni ribat duduk dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka ni tak kerja, mereka ni tak kerja, dan memang mereka ni mendedikasikan kehidupan mereka untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Sebab inilah budak-budak muda yang tuan-tuan tengok, dia memang baring dalam masjid, sediakan batu apa semua, tutup muka semua. Kumpulan ada standby sebab bila-bila masa saja pendatang haram Yahudi ni boleh masuk dekat Masjid Al-Aqsa. Jadi budak-budak muda ni dia duduk dalam on standby mode. Katakanlah serang mereka kat tua masuk Masjid Al-Aqsa, defend Masjid Al-Aqsa daripada dalam. Yang tu tengok pakai apa, pakai tutup kain batu. Kenapa mereka kena tutup identiti mereka? Kerana kalau Zainis tahu siapa yang terlibat ni, mereka bukan saja buru budak-budak muda tu, mereka akan menyusahkan juga keluarga-keluarga orang tu. Dia akan buang orang tu. Kalau dia kena tangkap, ahli keluarga dia pun kena tangkap sekali. Kalau dia kena ni, ahli keluarga dia akan susah macam-macam. Apa lagi kesusahan yang dia bagi? Dia ni surat beranak. Ini satu hal juga. Budak-budak yang lahir dalam kota Al-Quds dengan budak-budak yang lahir dekat luar kota Al-Quds, surat beranak dia lain. Siapa yang lahir dalam kota Al-Quds, dia ada surat beranak khas. Inilah warga Al-Quds yang duduk dalam border Masjid Al-Aqsa saya sebut tu. Siapa yang lahir luar dia tak boleh masuk. Itu saya kata tadi, kawan saya duduk dekat Masjid Al-Aqsa 20 minit je, tapi dia lahir dekat luar, dia orang luar, dia tak boleh masuk sembahyang Masjid Al-Aqsa sesuka hati sebab dia orang luar walaupun dekat aja. Jadinya dia mereka menyusahkan ibu-ibu yang duduk dekat Al-Quds City, kalau nak lahirkan anak dia kena pergi hospital dekat dalam Al-Quds. Hospital dalam Al-Quds mahal, dia kenakan charge yang sangat tinggi. Tak, kalau terpaksa, kalau lahirkan anak dekat luar, jadi dapat surat beranak luar, anak dia tak pernah duduk dekat Al-Quds sendiri. Satu. Keduanya, katakanlah lahir dekat dalam Al-Quds City juga, mereka sengaja melambat-lambatkan surat beranak. Ada yang kes kawan saya kata sampai 2 tahun tak ada surat beranak. Mereka sengaja melambat-lambatkan supaya apa? Supaya kalau mak ni tadi bawa anak pergi berjalan keluar, askar Israel check, dia kata budak ni mana surat beranak dia? Tak ada, keluar.
dan kandung luar juga. Ini dia kata dia punya main apa nama, dia punya main benda yang dia nak buat itulah mengurangkan orang dekat Masjid Al-Aqsa dan supaya mereka duduk dalam tu. Dia kata kawan-kawan yang duduk dekat luar pun susah juga. Betul tu dia kata la yadurruhum man khadalahu, mereka tak dapat dimudaratkan walaupun orang cuba hina mereka, cuba kalahkan mereka. Kawan saya kata, kawan saya duduk UIA ni, dia kata zaman dia sekolah, dia ni orang yang duduk luar lah, dia kata zaman dia sekolah biasa, dia kata pergi sekolah kena lalu checkpoint. Katakanlah sekolah dia, dia duduk sini, sekolah dia dekat Sungai Bersindah seberang sana, dia akan lalu checkpoint. Kadang-kadang kena tahan checkpoint tu setengah hari. Dia kata pergi kena tahan, balik kena tahan. Dia kata yang paling tak tahan sekali musim sejuk. Musim sejuk ni dia kata kena tahan dekat checkpoint tu, kadang-kadang sampai dekat malam. Kan cuaca sejuk, budak-budak ni sengaja dia tahan. Ada kes yang lagi kita kata, ini kes-kes benar yang kawan-kawan saya sendiri cerita, dia, mereka cuba nak malukan guru-guru. Kadang-kadang cikgu duduk kawasan yang sama lalu dengan murid-murid, bila dekat checkpoint dia check cikgu tu sampai keadaan mengaibkan, sampai kadang-kadang sampai kena buka pakaian depan murid-murid dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak bagi malu cikgu ni dari depan anak-anak murid. Macam-macam torture yang mereka buat kepada orang Palestin tu, tuan. Gaza tu tuan-tuan sudah cerita dia biasa. Ini yang duduk dekat West Bank ni macam-macam. Itu tak cerita lagi kena tembak suka hati, mereka pukul makcik-makcik yang ada dekat Masjid Al-Aqsa, dekat jemaah masjid, yang tu yang tu yang salah satu sebab kenapa Hamas buat serangan 7 Oktober tu. Kerana mereka ni dah melampau dekat kawasan Al-Quds ni tadi, masuk sampai kasut sampai dalam Masjid Al-Aqsa. Kalau dia rasa dia nak cari orang Masjid Al-Aqsa, dia masuk dengan kasut sampai dalam Masjid Al-Aqsa. Kan ni kita kata satu benda perbuatan yang biadab dekat tanah suci kita. Dan sebenarnya pemimpin-pemimpin dunia pun marah juga Israel. Dia kata selama ni kau, bila kau buat isu dengan orang Palestin, kau cuma cari isu dengan orang Palestin saja, paling kurang pun orang Arab. Tapi kalau kau start kacau Masjid Al-Aqsa, kau bukan cari pasal dengan orang Arab atau orang Palestin saja, kau cari pasal dengan 2 bilion umat Islam satu dunia. Kenapa? Kerana ni tanah suci kita. Bila dia cari pasal, dia akan cari pasal dengan kita semua. Kerana tu adalah sebahagian daripada tanah milik kita yang kita nak bebaskan. Kita tak reda orang cuba cemarkan tanah suci kita. Jangan kata Masjid Al-Aqsa, surau kita ni tambah muhibah ni syakirin. Kalau orang masuk, orang bukan Islam, masuk dengan kasut sampai dekat situ, kita marah dia mana boleh macam ni. Surau syakirin je pun, bukannya apa pun. Ini apatah lagi Masjid Al-Aqsa, orang masuk dengan kasut boot sampai dekat ruangan solat, sampai dekat kawasan mimbar. Kita kata ni satu benda yang biadab. Inilah apa yang dilalui oleh saudara-saudara kita kat sana. Banyaklah kalau kita nak kata apa yang mereka lalui ni, macam-macam. Tapi mereka ni la yadurruhum, takkan dapat dikalahkan. Mereka kena tangkap, kena bunuh, ada kes kena tembak ni. Kadang-kadang benda-benda yang biasa-biasa saja ataupun benda yang tak ada apa pun, seorang bapak pada pukul 6 petang balik nak cari anak dia, kena tembak. Balik petang, kita biasalah petang nak cari anak kita kan, dah balik ke belum. Jangan kata kita duduk Serigem, kalau kita duduk sini pun maghrib-maghrib anak kita tak balik pun kita risau juga. Apatah lagi duduk dalam kawasan Israel yang budak-budak pun mereka tangkap. Jadi, ayah dia keluar nak cari anak dia pun kena tembak. Ada seorang budak perempuan umur 8 tahun ni atas umur rumah nak cek kucing dia, rumah dia atas kucing kena tembak. Macam-macam kan. Ada satu kisah yang budak perempuan nama Hind, dia terperangkap dalam kenderaan. Dia duduk dalam kenderaan, berlaku tembak-menembak, ahli keluarga dia mati dalam kereta tu. Budak perempuan tu umur 5-6 tahun lebih kurang macam tu, budak perempuan kecil. Jadinya dia terperangkap, ahli keluarga dalam kereta dah mati, dia masih hidup lagi dalam kereta. Dia guna telefon ahli keluarga dia, dia cuba telefon rescue pada waktu tersebut, tapi tak dapat, rescue tak dapat nak masuk kawasan tu. Semua kawasan tu tengah berlaku tembak-menembak. Akhirnya bila mereka bersampai, budak perempuan tu pun dah mati kena tembak. Tu yang dia panggil gerakan untuk Hind. Budak perempuan tu nama dia Hind, H-I-N-D, Hind nama dia. Kita kata ni antara peristiwa ribuan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku kat atas dara kita kat sana. Tetapi kumpulan ni takkan dapat dikalahkan. Tuan-tuan tengok hari ni benda yang Nabi SAW sebut ni, kita nampak depan mata kita. Israel dah habis berapa puluh bilion, kita pun tak tahu. Duit daripada Amerika Syarikat, senjata daripada Amerika Syarikat, mereka bom puluhan ribu orang, sekolah semua habis, masjid habis, hospital habis, tak ada apa yang mereka tak serang. Sekarang ni kat Rafah mereka serang, kemah-kemah pun mereka serang, tetapi mereka tetap tidak dapat kalahkan orang Palestin. Dan kita kata inilah orang yang iman mereka hebat, dalam keadaan mereka kena tekan dahsyat begitu sekali, mereka tak berubah iman mereka, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan ramai orang masuk Islam disebabkan peristiwa ni. Budak-budak muda yang mengkaji, orang-orang muda yang mengkaji, mereka di sebelah barat, mereka tengok, ish, dia kata,
apa manusia yang begini hebat, makanan kena sekat, air kena sekat, hospital kena bom, ahli keluarga kena bunuh. Dahsyat sekali mereka ni. Tetapi mereka tak berubah, akidah mereka tak berubah, mereka tak menyerah kalah sekalipun. Akhirnya ramai yang masuk Islam. Ini kita kata wa makaru wa makarba wa wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan jahat untuk mengalahkan Islam macam-macam cara, tapi Allah Taala balas tipu daya mereka tu. Lagi ramai yang sokong pojokan Islam. Baru-baru ni saya jumpa yang Dr. Basir Naim tu, dia kata ada orang tanya, berbaloi ke buat serangan 7 Oktober? Buat serangan 7 Oktober baru ni, akhirnya Israel balas balik sampai 60,000 orang mati, hancur Gaza ni. Dia kata pengorbanan, perjuangan memerlukan pengorbanan. Tak ada perjuangan yang tak perlu pengorbanan. Dia kata sebelum ni pun dalam keadaan tidak berlaku 7 Oktober pun, setahun 1,000 orang mati, 20 tahun 20,000 orang mati, tanpa ada kesan pun kepada perjuangan ni sangat. Susah, dia kata, kita dah berjuang berpuluh tahun nak ubah naratif dunia supaya pandang Palestin. Tetapi apa yang berlaku hari ni, alhamdulillah, dia kata perjuangan ni berjaya. Kenapa? Satu dunia hari ni menyokong perjuangan Palestin. Walaupun kita kata bendera Palestin tak boleh nak dipacak dekat negara mereka sendiri, bendera Palestin berkebar satu dunia sekarang. Dekat universiti-universiti besar, dekat stadium-stadium besar orang main bola, dekat mana-mana saja orang kibarkan bendera Palestin. Satu dunia dah mula peka pada Palestin. Bukan saja umat Islam, dunia barat pun dah boleh nampak kejahatan Zionis. Ini kita kata perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tuan-tuan tengok hari ni, semalam UN punya kaunsel, wakil Israel berucap semua keluar. Wakil UN kat UN, tu tengok video. Wakil kat UN, wakil Israel berucap semua delegasi keluar. Sebab apa? Sebab Israel tak menghormati UN. UN dah kata ceasefire, UN dah kata macam-macam kan. Dia tak peduli UN. Jadi warga UN bila Israel berucap, mereka keluar tinggalkan. Tak pernah kita kata berlaku dalam sejarah macam ni sekali. Sekarang ni kita kata negara-negara yang recognize Palestine pun dah mula meningkat satu persatu negara-negara, terutama negara yang bukan Islam, mula iktiraf negara Palestine ni kita kata. Dan mereka pun mula membuka kedutaan-kedutaan Palestine dekat negara-negara mereka. Kita kata alhamdulillah, ini kesan daripada perjuangan kumpulan yang tidak akan dapat dikalahkan. Mereka ini Nabi kata hatta ya'tiya amrullah, sampai hari kiamat. Mereka ni akan, kita akan tengok kumpulan-kumpulan yang pertahankan Islam ni sampai hari kiamat mereka akan pertahankan Islam. Sebab apa mereka ni kuat? Salah satu sebab kenapa mereka ni kuat adalah kerana rohani mereka. Sebab tuan-tuan tengok tentera Al-Qassam ni tuan-tuan, mereka bukannya berjuang kosong, bukan sekadar ambil senjata berjuang gerila, tidak. Mereka ini melalui proses yang lama. Kalau tuan-tuan dengar sahabat kita Nadir, kan Nadir duduk dekat sana, mereka, Nadir kata mereka ni dia bukan sehari dua tu jadi Al-Qassam, tak. Mereka ni melalui proses daripada kecil sampai ke besar untuk jadi anggota Al-Qassam. Daripada kecil mereka akan masuk halaqah-halaqah Quran. Sebab tu setiap tahun Palestin melahirkan ribuan hafiz Quran. Hafaz Quran. Lepas hafaz Quran semua, mereka akan masuk halaqah-halaqah ilmu. Jadi halaqah fiqah apa semua, sampai mereka ni alim ilmu agama, duduk dalam halaqah-halaqah. Bila duduk halaqah sampai mereka dewasa, mereka akan diberi pilihan. Sama ada mereka ini nak duduk dalam sayap bersenjata Brigade Zudin Al-Qassam, ataupun mereka nak duduk dalam bidang yang lain, Hamas mungkin, dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran lain. Mereka diberi pilihan. Cuma nak duduk Al-Qassam ni dia lebih strict lagi lah. Mereka ini adalah orang yang fizikal dia mesti kuat, mesti kita kata hafaz hadis 40, tidak merokok, semai subuh 6 bulan berjamaah, tak boleh miss semai subuh. Dia nak isi borang tu, kasam tu, kena pergi jumpa imam. Imam sahkan betul tak budak ni 6 bulan semai subuh berjamaah, tak miss takbiratul ihram. Imam sign, sahkan, baru boleh. Kita hari ni nak confirm dengan imam pun, saya pun tak sampai 6 bulan kan, kadang ada kita tak ada kan. Jadi kita kata kita pun payah ni jeng-jeng ni. Dulu Nadir kata orang tempat dia berbangga. Dia berbangga dengan apa? Kalau kita hari ni korban, bangga dengan jumlah lembu kan, korban dia. Surah dia apa? Surah ni 10, ni 14, 18, banyak je. Kita kata surah kecil habis sama 14 ekor. Kita kata dahsyat. Kita berbangga dengan benda-benda macam tu lah. Kutipan apa? Bangga dengan kutipan Jumaat. Ini kutipan Jumaat apa? Ini 8,000 sehari Jumaat. Kita kata dahsyat kan. Bangga. Tapi Nadir kata orang Gaza, dia berbangga dengan masjid dia berapa ramai syuhada. Masjid kau berapa ramai syahid? 30 orang syahid. Masjid kau 80 orang syahid. Masjid dia berbangga macam tu kan. Ni kita kata hebatnya orang-orang kat sana. Dan mereka tidak akan dapat mencapai kehebatan ni
melainkan dengan kerana mereka berpegang dan beramal dengan Islam. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan kepada mereka. Hebat tuan. Kita kata orang Gaza ni memang dia another level lah. Dia tak nak keluar Gaza orang. Kalau kita tengok perang-perang lain, kita tengok apa yang berlaku dekat Syria. Kan orang Syria ramai keluar tinggalkan Syria. Jadi camp duduk pelarian dekat Jordan, duduk pelarian dekat Lebanon, duduk pelarian dekat macam-macam negara. Dekat Turki. Tetapi orang Gaza dia tak keluar. Dia yang keluar tu kadang-kadang sebab kritikal dia, ada sakit, ada anak yang perlukan rawatan. Nadir ni pun salah satu sebab kenapa keluarga dia keluar. Anak dia yang kecil tu Down syndrome. Sebab saya baik dengan Nadir juga, adik dia Musa. Jadi Musa kata sebab selepas keluar tu saya tak jumpa Nadir, saya sempat jumpa Musa je raya itu. Musa adik dengan Nadir. Musa kata sebab keluar pun sebab anak dia yang kecil tu Down syndrome. Dia perlu rawatan. Hospital kat Gaza dah, dia tak ada masa nak rawat Down syndrome, dia tak ada masa dah. Dia nak rawat yang kes-kes yang terputus, pelembung, semua tu yang kritikal lebih banyak lagi. Jadi ni kata sebab anak dia memerlukan rawatan, sebab tu mereka keluar. Kalau tak, mereka tak nak keluar. Anak di sini, kalau pun dia tak nak keluar. Kita kata dalam keadaan air tak ada apa semua. Hari tu bila raya jumpa Musa, adik Nadir ni, dia ceritalah keadaan. Kan keluarga Nadir ni keluar sehari sebelum raya. Sampai Malaysia sehari sebelum raya. Bila sehari sebelum raya keluar sampai malam tu, Musa kata dia dengan keluarga, dengan bapak dia semua dah balik Terengganu. Sebab ayah dia Profesor Dr. Kamarul Zaman tu, orang Terengganu. Jadi semua dah berkumpul kat Terengganu. Nadir masih kat KL lagi, bawa sampai keluarga dia daripada Gaza ni. Jadi tu bawa anak dia ni, bawa sampai Malaysia tu, bawa pergi Terengganu. Kira ni sampai, kira daripada Gaza KL Terengganu tu lah, sampai Terengganu. Lepas tu dia tengok budak-budak ni, kesian dia kata. Dengar bunyi merecun, dia jadi macam takut. Sebab mungkin trauma, tak tahulah apa yang dihadapi budak ni. Bila buka paip, tengok air, seronok budak-budak ni. Tengok air paip, seronok. Kita buka air paip, seronok. Ini biasa kan, tak ada air. Tak ada air biasa, ada air tak ada tu. Apa biasa juga kita ni. Buka-buka paip, ada air. Seronok mereka ni. Lepas tu tengok telur pun seronok. Sebab apa? Sebab mereka hidup dalam keadaan air dah tak ada, makanan pun susah. Kita tak boleh bayang apa yang budak-budak umur 4 tahun, 5 tahun ni hadapi, menyebabkan mereka sampai trauma macam tu sekali. Azan Isyak tu, kita azan Isyak, maksud Isyak. Lebih sikit lagi. Sebenarnya. Jadi kita katakan inilah golongan-golongan yang hebat yang Allah, yang Nabi SAW sebut. Benda ni Nabi sebut, kita nampak realiti depan mata kita. Bagaimana orang Palestin, Allah SWT bagi kekuatan mereka ni luar biasa. Kekuatan mereka luar biasa, perjuangan mereka luar biasa, tidak mengalah. Bahkan kalau teruskan peperangan pun, mereka kata mereka mampu untuk meneruskan perjuangan lagi. Kenapa? Kerana mereka tak takut pun dengan Zaini Israel dan senjata-senjata mereka. Tazan dulu, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahmatillahi Allah SWT. Sekian sikit kita sambung. Semalam saya meeting dengan, kita meeting dengan Muslim Care. Sebab biasa untuk Palestin ni kita akan kerjasama lah. Sebab tengok macam mana cara masing-masing untuk hantar bantuan kan. Jadi kita fikir macam mana untuk hantar bantuan winter. Ujung tahun nanti, sekarang ni pun kita dah start plan lah macam nak hantar. Jadi kita kata yang kecil-kecil memang kita dah hantar dah. Ada sudut makanan apa semua tu tak ada masalah. Sekadar yang kecil-kecil, sebab kita ada kawan-kawan kita yang ada dekat dalam sana, yang kita transfer duit, dia adalah cara dia untuk mereka dapat makanan-makanan. Itu adalah. Cuma kita plan untuk macam biasalah hantar bantuan yang besar-besar ni. Kita kata mereka dah try, kawan-kawan kita ni dah try kat sana. Hari tu cuba nak bawa masuk ambulans apa semua. Dia kata buat masa sekarang memang susah nak masuk. Sebab Rafah tu dikuasai oleh Israel. Rafah tu kan border yang betul-betul kat Mesir. Rafah tu dikuasai oleh Israel. Dia payah nak masuk. Walaupun guna government tu government pun, dia payah nak masuk. Sebab apa? Itu guna hari tu government ke government boleh lah. Tapi itu pun juga agak payah. Itu guna dengan Red Crescent. Red Crescent ni dia boleh keluar masuk. Dia boleh Red Crescent Mesir masuk, Red Crescent Palestine, dia boleh keluar masuk. Pun payah juga. Sebab apa? Sebab lori yang queue dekat luar tu beribu tuan. Sebab boleh masuk satu hari, dia tengok mood dia. Ada hari dia bagi masuk banyak, 100, 200. Tapi ada hari dia bagi masuk 4 biji, ada kadang 40 biji. Jadinya ada barang-barang tu yang kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang video-video orang Palestin ditunjuk, barang-barang yang sampai tu kadang-kadang sampai kadang dah busuk lah. Sebab lori tu dah duduk dekat luar mungkin berbulan dah, lori tu tunggu queue nak masuk dah. Bila sampai dalam, sebab tu kita Malaysia, kita gitu yang masuk Ops Ehsan yang kita kumpulkan barang-barang tu, kita letak barang mesti dip setahun. Barang mesti at least date setahun ke atas. Dia punya expired date. Barang-barang kering lah, expired date setahun ke atas. Sebab kita tak nak macam ni. Kita tak nak barang-barang tu
Sama juga macam korban. Korban pun adalah ada ada kita dapat offer daripada kawan-kawan kita yang dekat sana, dia beritahu ada ada stok kambing apa semua, tapi harga mahal tuan. Tak harga sampai kambing apa-apa harga dia tu, tengok siapa harga dia mahal lah tuan, dekat 2,000 tu bahagian, 2,000 lebih tu bahagian. Dia kata pun, pun payah juga sebab livestock kat dalam tu tak banyak lah, benda-benda hidup tak banyak. Ada pun yang buat pun, setengah-setengah NGO yang buat pun, mereka sembelih kat Mesir, proses kat Mesir, masuk dalam tin. Dia proses masuk dalam tin siap-siap, dia tin dia tahan sikit, jadi kemudian baru masuk dalam Gaza. Yang tu ada yang buat macam tu lah, tapi tapi yang tu dia, dia kos tinggi, dia akan, dia akan makan masa lah sebab tak ada pilihan. Ni dia kata macam-macam tekanan. Kita yang membantu ni pun kena dah buntu lah, tak tahu nak bantu cara macam mana. Tapi kita kena bantu, tapi kena buntu. Pakai airdrop boleh, tapi dia pun dia macam satu penghinaan jugalah guna airdrop ni. Yang kelakar ni Mesir guna airdrop. Mesir ni dia border dia sebelah je, tapi dia pun pakai airdrop ni. Wayang lah dia kata geng-geng ni airdrop. Airdrop ni dia ada bahaya dia, kadang-kadang payung terjun tu tak berfungsi, kena orang. Jadi tuan-tuan bayang barang tu berapa, berapa ratus kilo ni barang, pakai airdrop, payung tu tak berfungsi, dia jatuh kena orang. Ada yang mati, ada yang sangkut kat rumah, tiba-tiba nak ni habis rumah, runtuh rumah tu, benda berat jatuh atau bumbung rumah kita ni habis lah kan. Ada yang jadi macam-macam. Jadi kita kata nak buat macam mana, itu je cara yang ada. Truck pun tak, tak semua tempat yang masuk. Ada yang barang tu kena tiup angin masuk kawasan Israel. Ada juga tadi benda kan tadi cut angin tiup, angin tiup masuk kawasan Israel, dah orang Israel pula yang ambil. Ada yang jatuh kat laut, terpaksa berenang sampai kat laut nak ambil. Kita kata kita pun tak tahu dah kadang-kadang nak bantu macam mana, tapi kita usahlah untuk bantu saudara kita yang kat sana. Tapi kita kata berdasarkan hadis yang kita baca ni, walaupun keadaan tekanan dahsyat, kita selutlah kawan-kawan kita yang kat sana, orang Palestin ni. Mereka ni memang hebat, memang iman mereka ni another level. Mereka jauh sangat iman dengan kita, maka tak peliklah Allah Ta'ala kata mereka ni akan dalam keadaan begitu sampai hari kiamat, akan terus mempertahankan Islam. Dan mereka lah orang yang kita kata akhir zaman, yang kita kata dapat syahid yang pure, clear syahid dia. Ni lah yang syahid-syahid lain ni, dia grey kan, dia grey area kan? Syahid ke tak syahid dia pun tak tahu kan, ikut pendapat ulama. Tapi yang Palestin ni kita kata memang mereka dapat syahid akhirat. Kenapa? Kerana mereka berlawan dengan musuh-musuh yang jelas, iaitulah orang-orang Yahudi yang memang mereka ni golongan yang semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir cukup sekadar itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.